kita akan ada program KL20 yang akan diadakan pada 22 hingga 23 April. Ini dalam Jemaah Menteri ada penegasan tentang betapa pentingnya program ini untuk mengetengahkan aspek bagi startup ataupun syarikat-syarikat yang akan dimulakan ataupun baru dimulakan, terutama dalam bidang teknologi. Jadi dalam masa terdekat, lebih banyak bahan promosi dan juga ruang akan diberikan untuk program KL20 ini, yang merupakan satu summit, satu program yang Jemaah Menteri difahamkan akan ada beberapa pengumuman penting, terutama bagi apa yang disebut sebagai the startup scene. Jadi insyaAllah selepas Aidilfitri akan ada siri pengumuman ataupun promosi yang akan diterajui oleh Kementerian Ekonomi.